Sahabat Fani, Wakil Sekretaris, Sahabat Noval, Bendahara Ludi, Wakil Bendahara Julianto, dan kepada seluruh sahabat-sahabat pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Kecamatan Desa Labang, dipersilakan. Sebelum sahabat-sahabat pengurus pimpinan ranting Ansor Desa Labang, saya mau bertanya kepada sahabat-sahabat, bersediakah sahabat-sahabat berkhidmat dan menjalankan tugas serta amanah organisasi dari pimpinan gerakan pemuda Ansor yang ada di tingkatan masing-masing? Bersedia? Bersedia. Yang kedua, sebelum saya bacakan naskah baiat, sudahkah sahabat-sahabat bersuci? Ikuti kata-kata dari naskah baiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami deenan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil nahdati ulama hi jamiyyah wa bil ansari sab'an muharrakan wa bil ansari safan wa harrakan kami pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Labang siap menjadi pengurus pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Labang setia memelihara dan menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 siap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan, siap sedia menjaga dan menjunjung tinggi martabat ulama, organisasi serta memuliakan warga NU. Siap menjalankan garis perjuangan. Dan titah pimpinan Nahdlatul Ulama
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pembayatan ini dilaksanakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua dan memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat Nahdlatul Ulama, wabil khusus pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Al-Mahfad. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada sahabat-sahabat bisa